Pertimbangan membeli Honda Mobilio, mending baru atau bekas? Eksis sudah cukup lama, Honda Mobilio masih berupaya menjaga daya saingnya. Beberapa kali disegarkan, meski belum bisa dominan di antara kompetitor yang sudah lebih jauh melangkah. Nah, sekarang masih dijual meski belum diketahui pasti masa depannya. Ada rumor bakal discontinue dan Honda hanya mengandalkan BRV generasi baru untuk melahap dua segmen. Namun sebelum berspekulasi lebih jauh, Mobilio masih bisa dinikmati dengan segala kelebihan yang dimiliki. Pertanyaan yang mungkin terbesit, beli baru atau bekas? Tentu saja ada keuntungan dan kerugian masing-masing. Harus juga didasari pertimbangan matang untuk memilih dua opsi itu. Kami coba bantu, memboyong Mobilio Grace dari dealer mungkin jadi pilihan bagi yang ingin merasa aman. Ya, kualitas tak perlu dipertanyakan, lantaran belum digunakan alias masih fresh dari pabrik. Anda akan mendapat Mobilio keluaran paling akhir yang disegarkan 2019 lalu, atau 2 tahun setelah facelift mayor. Honda meremajakannya dengan memberi penambahan fitur. Sektor penerangan model terbaru bergaya proyektor dan dilengkapi daytime running light DRL. Mobilio RS tampak sporty lewat rangkaian body kit berikut antena sirip hiu dan new smoke rear combi lamp. Komponen hiburannya lumayan lengkap. Varian E atau opsi tengah dibekali layar sentuh 6,2 inci yang mempunyai konektivitas ke smartphone. Trim RS lebih hebat pakai monitor 8 inci dengan konektivitas tak jauh berbeda. Walau begitu, membeli Mobilio baru butuh mahar lebih besar dan siap menerima depresiasi tahun pertama. Banderol unit baru dipatok mulai Rp197,6 juta rupiah sampai Rp250 juta rupiah on the road Jakarta. Harga ini mengikuti skema PPNBM 0% sampai akhir Mei tahun 2021. You want it all, don't you? Sementara versi bekas dijual tak sampai Rp190 juta rupiah untuk model tahun 2019 sampai tahun 2020. Meski memang pembelian baru biasanya dikompensasi dengan beragam promo, baik dari dealer atau pabrikan sendiri. Penawarannya berupa potongan harga, tambahan aksesori atau servis gratis. Namun, bagi yang berminat Mobilio bekas, jangan takut. Misal membeli model keluaran 2019 dengan kondisi sangat segar, tentu tetap menguntungkan. Pertama masih dalam cakupan masa garansi. Tapi dengan catatan, pemilik sebelumnya membeli paket servis yang mengekstensi durasi.
Usia yang masih muda juga menyuguhkan selisih harga terbilang lumayan jauh. Lantas berapa harga detailnya? Untuk varian RS bertransmisi CVT keluaran 2019 berkisar 185 jutaan. Sedangkan ECVT mulai 155 sampai 165 juta. Rata-rata bisa didapat dalam keadaan low kilometer dan segar. Jantung mekanis adalah kelebihan utama Mobilio sejak awal muncul. Honda membenamkan unit peminum bensin 4 silinder berkubikasi 1,5 liter. Konfigurasinya menggunakan daya tertinggi mencapai 118 PS yang keluar di 6.600 revolusi per menit, dan torsi 145 Nm pada 4.600 revolusi per menit. Tertinggi di kelasnya sejauh ini. Seluruh tenaga disalurkan ke roda dengan dua pilihan transmisi, manual 5 speed atau continuously variable transmission CVT. Untuk penghela laju, sistem cakram terpasang di roda depan, dan tromol di belakang. Pengoptimalan keselamatan pengguna saat mengerem mendadak disokong teknologi anti-lock braking system ABS dan electronic brake force distribution EBD. Keduanya mencegah ban mengalami slip, sekaligus memperpendek jarak pengereman. Terlepas dari harga lebih murah dan fitur bersaing, mobil bekas pasti ada kekurangan. Anda harus jeli memilah dari sekian banyak Mobilio bekas yang dijual. Perlu diperhatikan, semakin tinggi odometer, kemungkinan yang perlu mendapatkan perbaikan juga banyak. Perangkat fast moving mungkin tak menjadi masalah. Namun, komponen vital bisa membuat Anda malah merogoh kocek lebih banyak ketimbang meminang Mobilio baru. Kaki-kaki misalnya, setelah 5 tahun biasanya memerlukan perhatian, karena fungsionalitasnya yang sudah menurun. Belum lagi kalau dipakai secara ekstrim. Penyegaran mesin juga diperlukan. Semua cairan dan saringan perlu diganti. Jangan lupa tune up dan bersihkan sisa pembakaran di mesin. Soalnya, masa servis besar sudah pasti lebih dekat, ketimbang membeli Mobilio baru. Ini jadi perhatian khusus. Cobalah untuk meminta riwayat perawatan dari pemilik sebelumnya. Ajak pula orang yang memahami betul teknis kendaraan, sehingga saat inspeksi bisa lebih optimal. Pasti Anda tak mau dapat tunggangan yang ternyata tak dirawat dengan baik sebelumnya. Nah, berdasarkan poin-poin di atas, apa pilihan Anda? Demikian informasi dari kami tentang pertimbangan membeli Honda Mobilio, mending baru atau bekas, semoga bermanfaat. Salam Car 2 Channel.